Saya awalnya tuh ke UIN ya memang untuk melanjutkan kuliah. Hanya saja saya tidak berekspektasi gitu. Ternyata UIN tuh memiliki sebuah pusat layanan difabel yang memang dia menaungi mahasiswa difabel gitu. Tidak hanya untuk administratif saja, ternyata untuk aksesibilitas di UIN itu juga sangat memadai. Sehingga informasi yang disampaikan oleh orang-orang, entah itu dosen, mahasiswa, itu bisa tersampaikan kepada mahasiswa. Untuk saya sendiri sebagai pengguna kursi roda, tentunya sangat senang sekali dengan adanya PLD gitu di UIN Sunan Kalijaga ini, dengan adanya relawan kita. Pertama kali itu terkejut karena, dan juga saya penasaran gitu. Mereka itu memperhatikan orang-orang yang kita dalam sekitar itu nggak diperhatikan gitu. Saya masuklah, terjunlah ke pusat layanan difabel. Di situ saya juga belajar banyak hal. Kalau musik itu haram, saya kurang setuju dengan statement tersebut karena Wali Songo kan, salah satunya Sunan Kalijaga sendiri, dia mensiarkan dakwah Islam melalui kesenian. Perbedaan itu tidak membuat saya ragu. Perbedaan itu yang mewarnai hidup saya. Dalam perbedaan itu saya temukan solidaritas dan toleransi. Dan di situ saya merasakan bahwa kita adalah satu. Saya bangga sebagai seorang biarawati di kampus UIN Sunan Kalijaga di tengah kaum muslim. Perempuan dilahirkan untuk dihormati dan dihargai, bukan untuk direndahkan. Saya bangga memiliki banyak teman perempuan. Lia, aktivis literasi. Nisa, seorang duta kampus. Jati, seorang penari di UKM Kalimasada. Dan Naila, seorang aktivis kemanusiaan. UIN Sunan Kalijaga memelihara, mengangkat martabat seorang perempuan. Dan itu saya sungguh merasakan di kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, rumah kita. Itu teman-teman saya, mereka udah selesai sholat. Izin pulang duluan bareng mereka. Oh iya sus, terima kasih atas waktunya. Hati-hati di jalan ya sus. Terima kasih mas. Sama-sama sus. Hai. Hai. Halo. Udah selesai sus? Udah selesai. Jangan ketinggalan kamu. Katanya mau ke kiri. Ngobrol apa aja? Ya ngobrol soal perkuliahan setiap hari. Ya bareng mas. Seru banget. Nah, gimana kalau nilai-nilai yang aku temuin tadi kita jadikan video? Pada setuju nggak? Oke, semua yang kamu ceritain barusan itu materi yang menarik sih. Gimana teman-teman, ada tanggapan nggak? Boleh, keren juga tuh tadi ceritanya. Oke, gas. Mas, mulai. Yo. Oke, kamera. Roll. Sound. Split. Scene 1, take 1, MCU Ilham, slide 1, and action.